Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Deso. Ketemu lagi kita. Di balik channel Deso ada saya. Oke, perkenalkan saya Ali. Saya pemilik channel Deso. Dan insyaallah channel Deso akan aktif kembali dan akan membuat konten-konten ringan saja, mungkin ya menandakan channel tersebut aktif, setidaknya tidak vakum seperti kemarin lagi. Tapi toh gini, kemarin-kemarin itu kan sempat vakum karena saya itu agak sibuk karena kerjaan, karena saya kerja OB di salah satu bank BUMN, sebut aja BRI ya. Jadi nih, beringin karya sejahtera atau sekarang tuh udah PKS di bawah naungan perusahaan tersebut, tapi saya diperkerjakan di BRI sebagai OB. Tapi alhamdulillah saya jalani, alhamdulillah cukup sampai hari ini. Saya juga udah 3 tahun. Ikutin aja alurnya seperti apa, dan di sela-sela waktu belum jam istirahat sih, saya lagi standby ngantiin satpam di depan. Jadi saya bikin video buka dari konten ini, dan kedepannya konten juga bakal kita ngobrol-ngobrol santai kayak begini, membahas-bahas hal yang ringan-ringan yang gak terlalu kalau kemarin tuh kan kita bahas itu kayak saya konten di tempat hiburan-hiburan yang ada di masyarakat atau tempat udah lumping kayak gitu, terus ada kegiatan-kegiatan masyarakat kayak nagari pemuda kayak gitu, saya upload semua, saya kayak mau gitu kan. Saya kan alhamdulillah ya udah lumayan sebenarnya peningkatannya, cuman kemarin tuh sempat ya down lah karena subscriber tuh kan udah sempat naik sampai ke 800, sekarang tuh udah tinggal turun tinggal 200 lagi. Jadi agak susah juga saya naikinnya. Jangankan AdSense, untuk monetize aja masih jauh, sangat jauh. Jadi ya saya mohon dukungannya sama masku semua, mbakku dimanapun anda berada, dukung channel ini. Kalau kalian suka dengan tayangan channel Deso, ya monggo subscribe, like kalau kalian suka, tonton sampai habis kalau kalian ya gak keberatan dan kalian suka mendukung channel ini berjalan. Mudah-mudahan lah channel ini tetap lancar dan bisa menghasilkan, bisa berbagi nanti kita. Ya siapa tahu, namanya kita berusaha kan. Kalau kita memang menjurusnya di satu titik aja, masalahnya kalau di kerjaan saya di OB, saya tergantung di OB aja nanti itu beberapa tahun. Seberapa sih lamanya saya akan tetap jadi OB gitu loh. Ya, mungkin ini saya merintis lagi dari awal, ya nggak apa-apa dari nol. Siapapun nanti, kalau muncul di beranda kalian, muncul pemberitahuan konten baru dari channel Deso, ya monggo kita dukung sama-sama channel Deso ini, mudah-mudahan berbuah kebaikan. Dan saya juga berjanji kalaupun memang sempat suatu saat memang membuahkan hasil yang baik, saya juga tetap akan berbuat baik lah kepada orang lain. Tapi kemungkinan kalau punya untuk hal-hal seperti itu, saya tidak nggak akan share mungkin. Kalau memang, tapi kalau untuk dari teman-teman semua nuntut itu harus di share, apa saya share juga gitu, nggak masalah juga. Dan ini posisinya lagi di banking hall, ya kayak gini namanya kerja ya. Jadi hobi ya kayak begini, gimana lagi. Tapi alhamdulillah kita masih dapat kerjaan, masih hobi, gaji juga UMR dan alhamdulillah ya masih dikategorikan cukup lah untuk kebutuhan kita.
teman-teman semua, mas bapakku yang belum dapat kerjaan sampai hari ini, kalian masih harus semangat. Di luar sana tuh masih banyak orang yang memang keluyuran tentang antum cari kerja, tamatan S1 bahkan S2 masih ada yang nganggur. Tapi ada juga yang memang tamatan S2 tidak mau kerja, tapi mereka ketunya luas masih gila. Dan kalau kebunnya di sini tuh kebun sawit, jadi kalau udah sempat kebunnya tuh luas lebih dari 4 hektar, wah udah menghasilkan, apalagi dengan harga sawit yang kemarin tuh ribu. Tapi sekarang harga sawit dah 2000-an lah harga sawit, tapi masih lumayan lah hasilnya kalau harga sawit dari 2000-an tuh ya. Mantep lah pokoknya, iya kan? Ya, aku asli Jawa, rek. Jawa, tapi Jawa Utara. Iya, aku tuh Jawa, tapi kelahiran Sumatera Utara. Emang. Tapi aku nggak tahu Jawa asli mana itu. Cuman campuran-campuran aja. Berarti kan Jawa Medan, teman-teman. Jawa Medan. Terus numpang lahir di Medan, saya lahir tahun 90. Tahun 93 saya sudah transmigrasi ke Darmas Raya sini. Jadi besarnya tuh udah di perantauan. Jadi ini kita bahas-bahas lagi ya. Soal-soal kehidupan-kehidupan kayak gini lah. Gimana sih gitu? Kita bisa mensyukuri hidup mau kayak gimana pun, posisi kita, kerjaan kita seperti apa, kita syukuri aja gitu loh. Gak usah banyak ngeluh, apa adanya. Kalau mau makan ya kita lihat apa yang ada di sekitar kita, apa yang bisa kita makan, makan. Yang penting kita gak makan ya hasil kerja keras orang lain lah, yang kita makan hasil kerja keras kita sendiri gitu ya. Itu yang paling penting. Terus ya kita tetap semangat. Kalau kalian yang di luar-luar tuh punya kerjaan yang dengan gaji cukup, kerjaan tetap, ya gak usah ngeluh. Rezeki kita masih sebatas itu. Mungkin Allah tuh ngaturnya masih sebatas itu dulu, biar kita menjadi pribadi yang lebih baik dulu. Mungkin seperti itu. Mungkin loh ya, tapi ya gak semua. Saya pun juga, ya aku dingin ngomong gak gini. Tapi ya, aku ngomong bukan semata-mata aku mau ngapi gitu kan, orang baik, rajin sholat, rajin ibadah, enggak. Aku enggak orang yang kayak gitu. Ya cuma sekedar aku nakal gitu kan. Tapi alhamdulillah sejauh ini punya kerjaan you know, tetap, penghasilannya tetap, ya bisa lah diandalin. Alhamdulillah gitu kan. Mudah-mudahan lancar. Dan ini kita mulai lagi dari nol, bikin channel ini lagi, konten-konten lagi, siapa tahu nanti membuahkan hasil yang baik ya. Kalian juga bisa komen lah di kolom komentar, kalian kasih ide seperti apa untuk konten selanjutnya, bagusnya seperti apa, bagusnya ya kayak gimana saya bikin kontennya ya. Gak apa-apa masuknya ya, gak apa-apa masalah. Ya untuk kedepannya paling juga bahas-bahas kayak apa ya, julid-julidnya netizen, postingan-postingan yang unik mana kan unik gitu, banyak itu yang komen-komen itu luar biasa, kreatif lah netizen, kreatif enak artis salah sidik kan wes, wah luar biasa lah kayak mana kan. Jadi ya kita bahas yang asik-asik, siapa tahu kok jalan-jalan kalau anakku serabi, aku udah nikah, anakku satu laki-laki, tapi ganteng anakku, timbang aku, ya wajar ya, gak apa-apa, yes, mungkin mulai lah konten kali ini, kita melandakan channel ini hidup gitu kan, channel Deso, pokoknya tetap dukung terus kemajuan channel Deso. Like, subscribe-nya ditunggu. Kalau kalian suka, kalau kalian gak suka ya udah biarin aja. Kalau
ya konten ini nyampah, ya wes ben pokoknya kita nyampah bareng-bareng di YouTube. Nah banyak kok konten kreator tuh yang nyampah-nyampah banyak di YouTube tuh, banyak luar biasa banyak. Jadi ya wes kita melu nimbrung nyampah dari sisi seperti menghasilkan dari sampah menghasilkan duit, orang mantep daur ulang melu lah wes sebenarnya lah selasa kok kan sampah, tidak usah banyak-banyak cerita. Pokoknya kita tetap lanjut terus channel besok, tetap untuk kalian orang-orang pedesaan, monggo.